Baru aja aku keluarin dari kulkas. Nih, embunnya masih kelihatan. Nah, yuk kita buka. Karena ini aku masukin kulkas, jadi coklat ganache-nya nggak terlalu lumer ya. Tuh guys. Bismillahirrahmanirrahim. Coklat banget. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Nah, hari ini mamanya Jian mau buat Oreo dessert box. Nah, bahan utamanya di sini aku pakai Oreo, satu bungkus Oreo. Nah, kemudian Oreonya mau aku hancurkan. Kita kupas dulu ya. Nah, Oreonya aku masukin ke kantong plastik, satu bungkus. Kita buang anginnya. Kita tutup rapat. Oreonya kita hancurin. Nah, kemudian kita tuangkan di mangkok. Kita tambahkan margarin yang udah dicairkan. Kita pakai 2 sendok makan. Nah, kalau kalian punya butter juga nggak apa-apa, pakai butter ya, dicairkan. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata. Nah, ini Oreonya dan margarin cairnya udah rata. Kemudian, nah di sini aku siapin 3 cup ukuran 400 ml. Nah, Oreonya ini mau aku bagi jadi 3. Lalu kita ratai seperti ini, ditekan-tekan. Nah, seperti ini. Nah, untuk lapisan pertamanya udah selesai. Next, kemudian untuk lapisan keduanya aku mau buat puding susu Oreo. Nah, bahan utamanya aku pakai 400 ml susu full cream, aku pakai ultra milk. Kemudian aku mau tambahin pakai agar-agar swallow yang tanpa rasa, tanpa warna. Nah, aku pakai agar-agarnya 1,5 sendok teh. 1,5 sendok teh ya, guys. Ini 1 sendok teh. Dan yang ini. Dan yang ini 1,5 sendok teh. 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan tepung maizena. Nah, kita aduk sampai tepung maizenanya larut dulu ya. Nah, ini tepung maizenanya udah larut, pudingnya udah bisa kita masak. Pudingnya kita masak pakai api sedang aja dan terus kita aduk-aduk sampai mendidih. Nah, ini pudingnya udah meletup-meletup, udah bisa kita matikan kompornya. Udah masak, kemudian mau aku tambahkan 7 buah Oreo. Ini Oreonya mau aku potel-potel aja, segini aja. Kita hancurin, kasar-kasar. Lalu kita aduk-aduk. Kita bagi adonan pudingnya ke dalam cup. Sebentar, Jian.
Nah, puding Oreo-nya udah selesai. Next, kita lanjut ke lapisan yang ketiga. Untuk lapisan ketiganya, aku mau buat coklat ganache. Mau pakai milk coklat 160 gram. Aku suka pakai coklat yang merek ini ya, Tulip, karena rasanya lebih enak. Di lidah itu dia seperti nggak makan lilin, guys. Enak. Aku mau pakai 160 gram. Nah, satu bungkus coklat Tulip ini beratnya 250 gram. Coklatnya aku potel-potel biar gampang larut ntar. Saya udah cuci tangan nih, guys. 160 gram milk coklatnya mau aku tambahkan. Aku pakai 100 gram whipped cream bubuk merek Hunt ditambah 200 ml air putih. Kemudian kita campurkan ke coklat dan ntar kita tim. Ini aku tim di atas air panas. Nah, kita tim sampai coklat dan whipped creamnya menyatu. Nah, ini coklatnya udah larut. Kemudian mau aku tambahkan 1 sendok makan mentega yang udah kita cairkan. Dan kita aduk lagi. Ini pudingnya udah keras. Tuh, udah bisa kita tuangi coklat ganache-nya. Nah, kemudian atasnya mau aku hias pakai mini Oreo dan Oreo yang besar gini. Kemudian yang kecil aku taruh di kanan kiri. Kayak Mickey Mouse ya. Kita masukin kulkas dulu ya, dan jangan lupa kita tutup. Ntar kalau udah dingin baru enak banget dimakan. Nah, ini dia Oreo dessert boxnya, baru aja aku keluarin dari kulkas nih. Embunnya masih kelihatan, tapi yang di tengah-tengah ini kok nggak ada embunnya ya. Lucu. Nah, yuk kita buka. Nah, ini aku buatnya tadi malam. Nah, ini sekarang ini aku makannya siang-siang hari. Kasian banget ya, dessertnya keringetan. Lihat tuh. Nah, langsung aja yuk kita cobain. Karena ini aku masukin kulkas, coklat ganache-nya gak terlalu lumer. Tuh guys. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Coklat banget. Enak banget, guys. Puding susunya teksturnya legit banget, jadi kayak nggak makan puding ya. Enak banget, legit. Nyes gitu. Satu bahan ini dapatnya cuma 3 cup gini, tapi ini besar ya cupnya. Kalau kalian mau banyak ya, kalau kalian mau lebih banyak porsinya, kalian bisa pakai cup yang kecil. Kalau ini menurut aku terlalu besar, jadi kalau untuk dimakan sekali kenyang banget. Tapi ini asik banget kalau dimakannya dingin ya.
Lihat guys. Coklat ganesnya nih lembut banget, pudingnya juga legit, ditambah lagi sama remahan Oreo-nya mantep banget. Untuk kalian yang suka banget sama coklat, kalian harus coba ya. Oke guys, selamat mencoba di rumah ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk klik tanda loncengnya, agar kalian selalu dapat video terbaru dari kami. Oke, sampai jumpa. Selamat mencoba di rumah. Hai Jian. Jian Natia mau nyobain dessert box Oreo yang Mama Jian buat. Ayo cobain kak. Wow. Yummy. Rasa coklat. Pudingnya? Pudingnya di tengah nak. Coba di rumah ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye.